lagi ada di Central Phuket, lagi mau beli kopi. Tapi sepi ya, padahal kan hari Sabtu, mungkin karena masih agak pagian, sekarang masih jam 11. Jadi belum waktunya makan. Ada di Central Phuket masih, sekarang lagi di food court. Nah, untuk Central Phuket ini kita bisa langsung masukin uang ke card ini. Jadi kalau mau beli langsung pakai ini. Pertama harus cari tempat untuk duduk. Gitu, karena di sini biasanya full. This one is nobody. Oke, hari ini aku masih ada di food court dan aku udah pesen makan. Tadi aku udah pesen nasi goreng tapi belum datang. Terus ini ayam ini sama sop sama sambal ini harganya 60 baht, which is itu cuman berapa 30 ribu ya. Terus aku masih nunggu nasi goreng, harga nasi gorengnya 85. Jadi nasi goreng ini malah lebih mahal dibandingkan sama yang lengkap kayak gini. Jadi food court ini tuh lengkap banget ya. Pokoknya ini menurut aku sih makanan di food court di sini tuh murah banget. Semuanya tuh murah, meriah. Jadi aku bakalan antri di sini untuk beli tadi. Can I have cayenne, please? Cayenne. Yes. Jadi ini cayenne. Thank you. Tapi ke harganya itu 35 baht. Ini nasi goreng, cayenne, sama ayam sama sup. Makan. Selamat makan. Nah, kalau di sini tuh yang enak itu menurut aku ayamnya. Enak. Terus nasi gorengnya ini pertama kali aku dulu. Ini agak pedes sedikit. Jadi kalau dilihat nasi gorengnya itu ada daun jeruknya ini. Nah, menurut aku daun jeruknya ini tuh yang bikin enak deh. Kayak mereka itu bumbu nasi gorengnya pakai kari, jadi enak. Beda sama nasi goreng yang biasanya aku makan. Enak banget ini nasi goreng, nasi goreng. Ini harga per piece 25. Yang ini harga per piece 35.
Nah lihat deh anggurnya itu segede ini. Lihat. Harganya Rp250.000. Jadi ini adalah dermaganya yang ada di Phuket. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke Yan Hui, ini kita take boat dari sini. Terus kita pergi ke sana.